yang ketiga sementara di skor 1 set lawan bodoh. Umpan back di sana nyok. Satu back spek luar biasa. Dengan nomor punggung 1 ada Fabri. Poin pembalik pertama untuk tim Tromboys, angka pertama 1 lawan 0. Fabri set piece yang kurang sempurna. Pina poin kali ini untuk tim Makeover. Menyamakan kedudukan satu sama. Ada Aklis Funda, cuplot yang dilakukan, rezimnya melambung bisa jauh ditambah satu serangannya tuh, mama masuk, bola tepat jatuh di garis dan berbunyi ma, 2-1, reading satu angka, floatingnya kembali masih dipertahankan, ada Iqbal membagi sang adik pada menor. Menyamakan kedudukan 2-2, angka kembar, prediksi HK. Bruno ambil posisi 6 angka tinggi lakukan satu jumplot rezimnya melambung indah di sana tuis satu penempatan masih dipertahankan Adi kembali mana menol keluar menurut rekaman celeng bola keluar 3-2, 3-2, 1 angka memimpin untuk tim Tromboys ambil ancang-ancang di sana lakukan satu set piece-nya Firman umpan kembalikan di sana Iqbal pindah poin kembali untuk tim Makeover menyamakan kedudukan 4-4 lawan Empodo 3-3 Iqbal ke belakang Rizif sang libero tipuan bagi saja dan event-event yang kurang sempurna para pemain dari tim Makeover pindah poin untuk Tromboys 4-3 satu angka reading untuk tim Tromboys di awal-awal set yang ketiga kuasai sekali berada di sana agak tinggi lakukan satu floatingnya Oki Damar ambil posisi umpan kembali menol meledas luar biasa sekupi celeretnya merah papi nggak kesini mama marah papat bodoh menol servisnya indah resimnya melambung indah begitu saja Febri dan terjadi otot dengan bola quick 5-4 memimpin satu angka Makeover passing-passingnya Febri ambil tarik kembali ke Febri cek wal 6-4 dua angka memimpin untuk tim Makeover menot passing indah kembali lagi di sananya oh Bruno ngasen dangan masih poin kembali untuk tim Tromboys 5-6, 1 angka tertinggal Dava lakukan satu set piece yang melambung indah di sana ada tim daripada Bunda keras bagaikan kehidupan satu serangan yang dilakukan Aklis Bunda 7-5 dua angka memimpin Aklis passing indah umat tarik kembali lagi di sana nyoh rasa no 6-7 satu angka tertinggal untuk tim Tromboys wah saya sebut benar kembali lagi di sana Khobul Pinungune passing indah kali ini umpan dari sana Ponda ser keluar 8-6 Allahumma sholli ala Muhammad dirasa cet-cet teman-teman oke, gak punten, gak punten mas. Gak apa-apa, gak patut dilepuk ini, gak patut. Nah, biar dong. Jaring di lokel ngalimen tuh 7-8 satu angka tertinggal Tromboys set piece ke belakang resipnya Bambang Adi membangun di sana Iqbal masih dipertahankan dan terjadi toss out pertahanan bola rebound yang kurang sempurna poin-poin kembali untuk tim Tromboys angka kembar 8-8 Salepanu kandas dan gurang resipnya indah Adi membagi Iqbalnya Bruno 9-8 berbalik unggul satu angka untuk tim Tromboys
Rezimnya menot hati mabagi di sana ponda. Membobol dua bloker tangguh dari tim Tromboys dan pindah poin untuk tim Makeover. Angka kembar setupai songo-songo. Kiu-kiu menang balak kalah murni. Pasingnya indah. Lah, satu gocongan masih dipertahankan di sana Iqbal. Luar biasa satu serangan dilakukan Iqbal. Gede dumur putih resik ganteng tanpa ciri. Sapi ini tokoku Febri. Iki. Adi. Wingi ana gak ning jaring nggih tetep jek keneng. Jaringe copot ora apa-apa. Lho wis malam terakhir kok. 10 lawan podo resipnya Bambang Ademan di sana Iqbal. Pembalasan-pembalasan lebih kejam daripada pendaftaran. Pinopoint untuk tim Makeover 11-10. Satu angka memimpin. Makeover. Ada Bruno angka tinggi lakukan satu floating. Resipnya indah passing luar biasa. Umpannya dengan bola potong luar biasa. Di sana dilakoni Davatwi. Pindah poin untuk tim Tromboys 11 lawan podo. Kali ini angkat tinggi langkah satu floatingnya Firmanti. Resipnya luar biasa. Ati membagi pada Iqbal satu penempatannya keluar. Berpaling unggul satu angka untuk tim Tromboys 12-11. Satu angka memimpin Tromboys di pertandingan set yang ketiga. Kembali langkah satu set punya Firman. Resipnya Bruno. Ati membagi di sana Meno. Tembus. Kata ingat saya telas kebus. Rolas bodoh. Set piece ke belakang. Passing indah. Tipuan begini saja. Aduh. Nah, ini biar lagi jadi. Amin. Telulas Rolas. Ki keluk kok apa deh. Serora satu angka memimpin. Set pinya ke belakang. Resipnya Bruno. Adi membagi kembali ke Mino. Toss out. Run aku balik ke Isile. Del 13-14. Satu angka. Gitu. Serpen orang itu. 13-14. Ada Minot Minor melalui punya passingnya melambung dan poin untuk Makeover 14 lawan Podo. Putri Sangata ambil posisi satu angka tinggi langkah satu jumplot. Prinsip-prinsip yang orang sempurna. Kembali satu serangan dari tim Makeover. Defense-nya Bambang Indah kali Tromboys lakukan. Satu counter attack keras luar biasa. Dwi Ari 15-14 memimpin satu angka Tromboys di set yang ketiga. 15-14 floating ke belakang passing indah counter attack. Wes ping papat poli pokoknya ping bro. 15 podo tebang passingnya Dwi ada Ponda Adi Ponda iki ngobese yo ngeprank 16 podo Adi ya servis passing umbul ke Febri. Oh, pitulah
16. Satu angka memimpin untuk tim makeover. Servisnya Adi, resipnya luar biasa. Mari kembali. Masuk. Lee Min Ho menyatakan bola masuk, menambahkan poin untuk tim Cowboys. Angka kembar 17 bodoh. Wah, saya bola kali ini di sana tuh. Resipnya melambung Adi, mengikuti ball Bruno. Pinta poin untuk tim makeover 18-17. Satu angka memimpin dan global. Terus sepatunya Pak Andri global. Halo. Nah, kinyulah-nyulah pergi cot aman ya. Nah, kudik maling terus wong itu. Masih ada Aklis Fonda Adi di sana, umpan daripada Meno. Cuplek yang dilakukan masih dapat mempertahankan. Eh. Nah, politik modern ini dangak-dangak apa ya? Oh, nah. Ya, nah. 19-17. Aklis Fonda lakukan satu set pisah. Jamong diwaca mereka yang dia dijiko balik. Poin kembali untuk tim makeover, skor sementara 20-17. Tiga angka memimpin untuk tim makeover di set yang ketiga. Siapakah yang akan menjadi juara ketiga di turnamen bola voli Hartanto Cup yang ketiga? Tentunya di season Kesatria Kelurahan Rombulo Pitulas. Wah, saya belum di sana. Aklis Bunda cumpetnya ke belakang. Resipnya indah. Umpan tarik kembalikan di sana. Oh, kerakap. Dalam hati Bruno berkata, tak semudah itu Ferguson. Selikur Pitulas. Empat angka memimpin. Aklis Bunda. Kali ini set piece-nya nampak jarak tak ditegakkan. Bila poin untuk Tromboys. Wanulah selikur. Tiga angka tertinggal. Tromboys ke belakang dan Rory Kurwo lulas. Otot kawat balung temboko sekilo 85. Pertahankan di sana satu kesempatan ada Chris Bonda kembali ke rumah tadi omah mengkur tadi piko di segala dangak-dangak ikan rasanya kerekep telulikur 18. Lima angka memimpin untuk tim makeover. Di sana ada Bruno. Angka tinggi floatingnya ke belakang. Prinsipnya indah. Umpan dari kembali lagi. Oh, sambaran yang sangat luar biasa. Dava Dwi memecah kebuntuan untuk tim Tromboys. 19-23, 4 angka tertinggal Tromboys. Wasa gula Firma. Resipnya Bruno melambung. Adi membagi sana Mino. Kami yang kurang sempurna. Dan game point untuk tim makeover 24-19. Iqbal. Resipnya indah. Tipuan masih ada. Aklis Fonda terima. Pelan datang sampai. Pindah poin untuk tim Tromboys 20-24. Masih game point. Kali ini untuk tim makeover. Tromboys ambil posisi. Set pinya ke belakang. Resipnya Bruno. Iqbal membagi pada Adik Mino. Dan mungkin berakhir sudah set yang keempat. Poin bertambah untuk makeover atau set yang ketiga. Set ketiga dimenangkan oleh tim makeover.